BKKBN nyorang dari sosialisasi program pembangunan kulawarga ngeliwatan kegiatan genre ceria atau generasi berencana ceria. Eta kegiatan teh diluuhan ku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Sukaryo Teguh Santoso, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Bandung Edi Marwoto, serta anggota Komisi 8 DPR RI Ketut Sustiawan. Kiwari, kegiatan sosialisasi genre ceria Nincak Hambalan K25 anu dikokolakeun di SMA Negeri 25 Bandung, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Sabtu nu anyar kaliwat. Eta kegiatan teh mangrupa rukun gawe BKKBN jeung Komisi 8 DPR RI anu dilakonan di Kota Bandung jeung Cimahi jero 26 kali anu kapasing kan 4 jejer. Jajaran Munggaran sosialisasi pembangunan kulawarga ngaliwatan generasi berencana, kedua ngabogan kulawarga di kampung KB, katilu pangladen kesehatan patroli jeung keanggotaan keluarga berencana, sarta kaopat prak-prakan ngadalikeun kependudukan. Anggota Komisi 8 DPR RI Ketut Sustiawan netelakeun eta kagiatan teh dikokolakeun keur ngafasilitasi rumaja sangkan leuwih mikawaruh sarta ngalarapkeun paripola hirup sehat turta boga akhlak anu hade keur ngahonta katahanan rumaja minangka dasar generasi berencana. Rumaja kudu ngalakonan kegiatan positif boga gaya hirup sehat sarta nataharkeun mental katut kamampuh diri sangkan dina mangsa jaga bangsa urang boga generasi anu sayaga ngawangun bangsa nu kahirupanana leuwih hade. Dirina ge ngageuing rumaja sangkan henteu ngagunakeun narkoba, seks bebas atawa pernikahan dini. Dirina miharep sakumna rumaja boh di sakola boh di lingkungan masyarakat mampu ngawangun PIK atau pangladen informasi sarta konseling rumaja kawasan nu diadegkeun di SMA Negeri 25 Bandung. Oleh karena itu, melalui kegiatan generasi berencana ini, ada tiga hal yang dikampanyekan. Pertama adalah katakan tidak pada pernikahan dini. Yang kedua, tidak melakukan seks bebas. Dan yang ketiga adalah tidak narkoba atau nafsa. Nah, inilah generasi muda kita, generasi remaja, khususnya anak-anak sekolah yang perlu diedukasi, diberdayakan, sehingga tidak terjerat hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, kreativitas di sekolah sangat perlu ditingkatkan melalui kegiatan PIK Remaja, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, sehingga segala kreativitas, daya, dan pikiran dari siswa di samping belajar juga tersalurkan hal-hal kreatif untuk kegiatan ekstrakurikulernya. Saya kira inilah kegiatan hari ini yang ditujukan untuk mengedukasi para remaja khususnya usia sekolah. Anggota Komisi 8 DPR RI Ketut Sustiawan andeskeun program keluarga berencana mangrupa implementasi serta udagan bangsa tur nagara nyaeta ngaranjakeun karaharjaan serta nyerdaskeun kehidupan bangsa tur nagara. Kukituna, rumaja kudu hirup di satengahing kulawarga berencana sangkan leuwih maham nalika nataharkeun kulawarga nuli hade dina mangsa jaga. Tim Liputan, Bandung TV.